Berhenti bukan sembarang berhenti, tapi bakal berhenti untuk berfoto di logo legendaris Route 66. Tuh, waduh, Route 66. Jadi cuaca di sini tuh bisa dibilang mataharinya memang super terik ya, cuman anginnya sejuk lah. Route 66. Foto di Route 66 sudah selesai, balik lagi sekarang lanjut. Yang terakhir, sampai di villa keren banget ya, kayak di film thriller yang di padang pasir, ada satu rumah doang, terus tiba-tiba lu bisa jalan di tengah-tengah gurun pasir, hanya ada satu rumah, itu mobil lewat itu depan rumah, biasanya ada pembunuh berantai, tiba-tiba Wih, keren banget pilanya. Kayak di film-film. Wih, duduk-duduk di porch. Terus tiba-tiba... Ah, biasa aja. Ngarang lu. Bangsat. Terus tiba-tiba... Dreng! Dari dalam... Cuk. Di pojok ada yang rame-ramean tuh. Wah, ini pecah sih. Bro, ini pecah sih, bro. Dia digarik. Di rokok kualitas. Berenang dong, berenang gak sedap kali, berenang kali. So pagi, bro. Sekarang bro. Sekarang. Berenangnya enak kan sekarang lah. Keren banget ini. Keren. Bagus tuh kayak bagus banget dan. Ya aku mandi. Nih garasinya kayak di film-film. Film-film pembunuhan. Tuh. Biasanya kan lagi ada party nih, party ya kan. Terus si salah satu yang mau mati suruh ngambil minuman, ambil bir ke sini. Set. Tiba-tiba lampunya mati. Wah, ada apa nih? Terus dia cari-cari mana kemana. Tiba-tiba dari belakang susuk. Terus ntar temannya dari luar buka garasi, klek 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 klek.
Ceklik, ceklik, ceklik nyangkut, dia udah di sini berdarah-darah. Wah, kayak di film. Keren. Sampai ketemu Joshua Tree. Ini katanya namanya Joshua Tree. Guys, gak ada di Indonesia, ada deh. DNTT. Tiga langkah doang. Keren, jauh banget. Oh iya. Apa? Udah satu, udah semua kok udah. Kita lanjut lagi, naik ke atas. Nyobain minuman Meksiko katanya ini. Katanya air beras. Iya, pulen. Joshua Tree. Modal aja lah. Masalah hirupnya modal terus. Mungkin rek usaha mah. Heeh. Unggal eureun modal, unggal eureun modal. Ah, iya. Selamat pagi dari Joshua Tree, California. Wah, pemandangannya bagus banget. Di sini jam 6 pagi. Teman-teman prediksi belum pada bangun, baru saya doang. Menikmati pemandangan pagi ini luar biasa sekali. Bagus banget. Nah, ini dia suasana di depan penginapan. Keren banget. Oh, sejuk banget ini. Di sini sekitar jam 6 pagi. 12 derajat kayaknya. Dingin-dingin, seger-seger gitu deh. Yahut gak tuh? Jos kan bro, jos kan dos. Depan-depannya Harley semua. Amerika banget. Kita lihat backyardnya. Yeah. Ini backyardnya. Tempat. Kolam renangnya. Emang buat didesain buat chill hangout. Ini jacuzzi. Tadi malam udah kecapean gak sempat buka. Tapi lihat men, American banget men, American banget kayak di film-film. Sweet. Apa sur? Mala noodle soup. Kayak Indomie sur ya? Iya. Iya bener juga sih. Dulu sampai mana?
ngoprek vibration patah sendiri ya kan, jadi karena kita dulu sakit dulu kan. Kita mending isi bensin dulu. Baru sampai di LA, harus dari Joshua Tree, baru keluar highway, isi bensin dulu. Habis nganterin motor, lapar, kita mau ke sini dulu nih, In and Out. Ya kali ke sini nggak ke In and Out. Rame itu. Mau apa lo? Cheeseburger, French fries, ketchup. Double double. Boleh. French fries ya? Oke. Gue zoom nih toh, muka lo biar tambah. Milkshake-nya sedap sih. Paksa dong. Wendy, gimana ceritanya, Wendy? Wendy, gimana ceritanya? Kok lu kamerain juga sih? Kan gue lagi nanya nih. Si content creator. Content creator. Wendy Reels. Not a villain.